Woi woi woi. Ah. 84.000 guys. Ah. Ah, 86.000 guys. Ah. Ah, 97.000 melek dia guys. Channel 7 ya paling wangi guys. Dua dong. Pecah. Tuar. Buat kalian yang pengen beli akun fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Gameshop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita lagi di game Black Clover Mobile. Ya hari ini gue pengen gacha lagi guys. Ya gue punya Black Crystal udah ada 33.000. Udah gitu tiket gue juga udah ada 33 guys. Ya hari ini gue pengen gacha sampai BC gue 24.000 lah ya. Kita mesti simpen 24.000 buat gacha Queen of Witch guys ya bulan depan. Kenapa gue pengen gacha? Karena hari ini hari Minggu ya. Hari ini hari Minggu guys. Jadi arena kalian ya perlu kalian lihat ya di sini ya. Di sini gua tuh, gua dikalahin terus guys, parah coy. Jadi gua kayaknya mesti gacha biar Black Asta gua GG ya. Lihat tuh ya, gua barusan berubah lagi guys. Kalahnya 37, menangnya 20 ya. Padahal kemarin kalah gua nggak nyampe 37 coy, seimbang ya. Coba kita lihat 5 menit lalu, kurang ajar ya. Gua selalu kalah kalau misalnya ada tim ya, William B5 sama Julius B5 guys. Selalu gua kalah ya, apalagi ada Radias kayak gini, ada Black Asta ya. Namanya siapa sih? Tracer ya. Wah, ini kita mesti balas nih guys. Ya lihat tuh ya, gue kalah, ini yang tiga ini gue menang ya, itu gue main sendiri soalnya. Nah semalam ya, saat gue tidur, gue ditoel-toel nih sama si Kip, sama si Jeff, sama si Valona ya. Gila coy ya, jadi hari ini gue mesti gacha biar gak kalah arenanya guys. Semoga aja gue minggu depan bisa masuk liga atas ya. Kita langsung aja ke Pantai Rakui ya, gue paling hoki gacha di sini guys ya. Oh ya, by the way, gue sekarang pakai teori jadi mage ya. Ya gue sekarang jadi salah satu magenya Black Clover, kenapa? Kalian sendiri ya, badan gua hilang guys ya, cuman tangan gua doang sama kepala gua doang ada ya. Jadi gua hari ini pakai mage ya, pakai jurus sihir ngilangin badan guys ya, makanya badan gua transparan coy. Kalian bisa tebak gak gua pakai baju apa guys? Apa gua nggak pakai baju guys? Coba kalian tebak ya. Oke yuk, kita langsung semua ini pantai. Semoga aja dapat ya Black Asta ya guys. Black Asta gua masih berapa sih? B1 ya. Iya, masih B1 guys. Sedih banget gak sih? Sedih nih. Garena. Aduh, tidak, awal-awal pintunya udah langsung silver. Aduh, pecah kek. Ah, gila ya. Udah pakai teori jadi mage ini, coy. Masih aja ya, Zong ya, benar-benar ya. Oke, guys, kita kayaknya mesti pindah channel kayaknya. Coba aja kita pindah ke channel 7 ya. Gue paling hoki kayak di 7 deh, guys. Coba kita ke 7. Oke, kita kemana ya? Tengah-tengah sini lah. Oke, yuk. Ayo, wangi yuk. Nah, melek dia guys. Channel 7 ya paling wangi guys. Dua dong. Pecah. Tuar. Nah, itu dia guys. Gue selama ini gacha yang gak pernah dapat 2 coy. Di pantai bisa dapat 2 di pantai. Kemarin yang video pertama kali gue gacha juga di pantai dapat 2 ya. Emang gue wanginya kayak di pantai nih guys. Oke, semoga dapat si Black Asta langsung 2 ya. Ayo. Ah bangke, jangan karakter. Aduh, untung. Ayo, Black Bull. Aduh, jangan karakter. Aduh, untung aja ya si monyet. Oke, ayo Black Bull. Black Bull, ah bangke, jangan karakter. Aduh, bagus. Oke. Nah, Black Asta punya, Black Asta. Gua tabok lah, bukan lo. Oh, wanjir, apaan ini? Breath of Earth. Woi. Gila, ilmu pernapasan bumi, guys. Woi. Ah, gila bete banget ya. Paling bete tuh kalau dapat SSR tapi beginian ya, yang gak guna, guys ya. Menyerang setelah memberikan buff increase damage sebesar 12% jika penggunanya punya barrier. Wow, ini boleh juga sih. Ah, buat si Noelle bikini gue boleh juga sih guys. Ah, sudahlah. Wah. Nah, yes. Oke. Gak apa-apa guys. Anggap aja dapat satu SSR ya, anggap aja ya. Oke, ini suara gue masih bindeng ya, masih flu gue nih. Ah, lumayan ya. Oke, kita naikin dulu guys. Ya, gua punya
Skill patch Black Asa udah berapa ya? Ini skill patch kalau mentok sih sakit banget sih, guys. Oke ya, kita masukin. Wow. Wes, gila level 3, coy. 16% ya. Naikin damage dealt 16% per 1500 defense, guys, jika ada anti sihir ya. Wah, seneng banget gue. Oke, kita akan lanjut gacha di mana ya? Ya pinggir pantai sini aja lah ya, guys ya. Ya, sini di bawah pohon ya, guys ya. Semoga wangi ya di sini. Oke, ayo dong, Black Asa dong. Gue mau Black Asa nih. Oke, let's go. Nah. Aduh, dia nggak pakai baju pesta, coy. Mek. Boom. Ah. Pecah, please. Ah, elah. Bisa aja ya si Garena, eh. Oke, busuk, guys. Ya, mesti pindah channel lagi nih, guys. Nggak bisa nggak ya. Kita pindah channel berapa ya? Coba channel 1, tapi tadi di awal 1 busuk ya di 1 ya, guys ya. Coba channel 13 ya. Oke. Wah, ini saatnya pakai diamond nih. Nah, pakai diamond harusnya sih wangi sih. Harusnya sih wangi nih Garena. Nah, oke. Okay. Wah, baju pesta, guys. Yes. Melek lu. Iya. Yeah. Ayolah, 2, 3 kalau bisa. Tuar. Ah, gue bingung orang-orang bisa 3, bisa 4 tuh gimana caranya ya. Nggak pernah gue 3 atau 4 loh, guys. 2 doang ya. Oke, semoga Black Asta ya. Aduh, pusing gue kalau nggak Black Asta nih. Woi, jangan-jangan! Jangan ada tulisannya! Aduh, kaget gue. Aduh, gue kira dapat nozzle, guys. Black Bull. Nah! Gila, hari Minggu wangi banget. Ya nggak tahu nih hari Minggu wangi banget apa karena gua gacha di pantai ya, guys ya. Emang dari pertama kali main gacha di pantai sih emang wangi sih, guys, parah sih. Oke, sedap. Wah, ini lumayan ya. Kok kayaknya lebih wangi gacha sekarang-sekarang ya dibandingin hari pertama ya, guys ya. Hari pertama gacha kayaknya lebih busuk ya. Soalnya hari pertama lomba-lomba sama orang sih ya. Jadi kolamnya udah habis kali, guys. Oke, akhirnya Black Asta gua, guys. Ya, bisa terbuka juga. Yes. Ting 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 ting. Duar B2. Iha. Ya, ini B2 udah terbuka ya ininya ya, guys ya, lumayan ya. Mengibarkan taun kepada semua musuh selama 1 turn setelah menambahkan anti sihir ya. Ini wajib banget sih, guys. Minimal B2 lah kalau kalian punya Black Asta ya. Oke, kita akan lanjut gacha di sebelahnya semangka aja lah coba ya, guys ya. Sebelah semangka, guys. Aduh, kok hilang orangnya, cuy. Nah, sini ya. Sebelah semangka sama sebelahnya burung, guys. Oke ya. Lanjut ini yang keberapa sih? Gua sampai lupa, guys. Oke yuk. Bisa yuk. Ayo Black Asa lagi dong. Oke, pintunya emas, guys. Oke, dia bawa tas. Melek lagi dia. Nah, aku gak melek, cuy. Pintunya emas. Wow. Wow. Emang di pantai gua selalu wangi, guys. Oke, Black Bull. Wah, anjir. Jangan. Ah, gua kira ada tulisannya. Black Bull. Woi, jangan ada tulisannya. Ah, bagus. Aduh, deg-degan gua kalau dapat begituan, guys. Black Bull. Nah, Black Asa lagi, guys. Gila ya. Wah, emang gacha di pantai wangi banget. Gila. Dapat Black Asa lagi gua, guys. Bisa. Oh, kaget gua kira Black Asa lagi. Defender merah kampret. SR enggak taunya ya. Oke, nenek sihir. Aduh, gila. Mantap ya, guys ya. Gila loh, lebih wangi gacha sekarang dibandingin hari pertama ya. Berarti ingat, guys ya, teori gacha jangan cepet-cepet gacha, guys. Ya, abisin nanti di hari-hari berikutnya ya. Jangan abisin di hari pertama ya. Hari pertama kolam SSR udah habis oleh berkasanya, guys. Oke, sebenarnya gue bisa bikin B5 sih pakai ini ya, pakai apa? Versatile ya. Cuma versatile gua kayaknya sayang gitu loh. Buat Mario Leona. Oke, guys, udah B3 asal gua ya. Ayo, siapa yang mau noel gua lagi di arena ya kan? Dari kemarin gua ditoel-toel. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita gacha di sebelahnya ini ya, guys ya. Orang lagi pacaran, coy. Ya ini orang lagi pacaran, kayak ceweknya kayak orang kaya, cowoknya kayak orang miskin ya, guys ya, kayak gua ya. Oke, yuk. Let's go. Kita gacha di tengah-tengah sini. Ayolah, ini kayaknya pakai diamond lebih wangi ya dibanding pakai tiket kayaknya, guys ya. Oke, masih ada 29.000 ya. Tenang, guys ya. Masih jauh dari 24.000. Yuk, bisa yuk. Oke, pintunya emas. Oke, dia bawa tas lagi, guys. Naik lagi dia.
Yeay, dia melek lagi cuy. Dua. Dep. Aduh. Mau dua susah bener ya. Oke, jangan ada tulisannya. Ah, bagus, nenek lampir. Oke, cus. Ah, jangan ada tulisannya. Boleh ada tulisannya asal jangan Julius. Julius lagi, Julius gua udah B5 ya. Black Bull. Nah, dapat lagi anjir. Bangke sih. Aduh, si kentut guys. Si mata Deddy Kobuser. Aduh, gregetan gue ya, udah Black Bull tadi ya. Oke, bisa Black Bull. Black Bull. Nah, ini asal lagi nih. Anjir lo Charmy ngapain ganggu-ganggu gua aja sih. Dari tadi ya si Gordon Charmy ganggu aja ya. Wah, aduh kaget. Oke. Ayo Black Bull. Duar, jangan ada tulisannya. Aduh, nenek lampir, minggir lu nenek lampir. Black Bull. Black Bull, abangnya jangan. No. Ah, tidak lindungi kampret. Ah, mon. Yes. Yes, you know the bumper merah. Gua kira tadi siapa, guys? Wah, mantap ya. Gila ya. Bisa dapat di sini juga ya, guys ya. Iya. Wah, ini gokil sih. Ini gua senang sih, guys. Ya, gua dapat si Yuno Golden Dawn, senang banget ya karena nanti tim merah gua bakal ada Yuno Golden Dawn, ada Black Asa, ada Queen of Wit, sama satu lagi mungkin Charmy kali ya. Gua kemarin udah dapat Charmy, guys, dari kunci ya. Dari kunci dapat Charmy, kayak besok bakal gua tes, guys ya. Charmy Papitson ini ya. Dari kunci gua udah dapat ya. Ini gua juga udah lumayan sih, guys. Lihat tuh ya. Udah gue beli di toko, lihat tuh ya, gue beli sampai 2 guys ininya ya, gue beli di toko lumayan ya. Sekarang kita naikin si Yuno dulu ya. Wes, si Yuno keren banget ya. Gila, B2-nya apa sih si Yuno? B2-nya bagus kan guys? Memberikan buff SP plus 2 kepada diri sendiri setelah menyerang satu musuh yang sedang terkena silent atau total silent. Wow, ini bagus juga nih. Ulti dia kan mantep ya, lempar tombak dan keren habis guys. Oke lah ya. Ya, semoga bisa dapat Yuno satu lagi nanti ya. Apa pakai ini aja, versatile, sayang juga ya buat si Yuno ya. Semoga nanti bisa dapat Yuno lagi lah ya. Nggak tahu kenapa di Black Clover gue lebih suka Yuno guys ya, dan kayaknya ya di server Jepang ya kayaknya bakal bentar lagi keluar Yuno yang Spirit Dive kayaknya ya, kan sekarang udah Meryl Leona guys, mungkin sekitar 1-2 bulan lagi bakal keluar Yuno Spirit Dive. Oke, kita lanjut gacha lagi di sebelahnya bocil lah guys ya. Ini bocil ada anak gue si Kyo lagi main, namanya ini bocah pantai ya. Sebelahnya bocah pantai ini guys, siapa tuh nih bocil ya, bikin wangi ya kan. Oke, bocil, gacain bocil. Oke, semoga dapat. Aduh, pintunya silver bocil. Melek gak dia? Ah, nggak melek ya. Pintunya silver soalnya guys. Ada keajaiban gitu, pecah gitu tiba-tiba. Nggak mungkin lah ya, pintunya silver gitu loh. Bocil. Ah, kita coba lagi guys ya. Biasanya sih bocil bikin wangi sih biasanya bocil. Oke, bocil. Gacain cil. Oke. Ayolah. Cus. Udah mulai menet. Anjir, pintunya silver lagi. Wah, melek gak lo? Tuar. Ah, melek tapi guys. Wah, dapet guys. Pecah. Gak pernah dapet 3 gitu ya. Wih, Black Asa nih. Widih. Gila. Ini akun siapa sih? Kok tumben akun gue wangi banget ya guys ya. Wow, gila. Mantep sih ini sih. Gila, SP gua udah bintang berapa guys, SP gua guys? Hah? Wah, gila sih ini sih. Wah, yang ntar malam Noel gua ya. Wah, hati-hati deh ya yang Noel gua ya. Hati-hati deh ya, kecuali Sultan ya. Sultan mungkin gua kalah guys. Oke guys, berapa persen ini? Wow, gila sih. Gila level 4 cuy. Level 4 19% per 1500 defense guys. Ini pasti sakit banget sih. Kita lanjut lagi guys. Sekarang gacha di ini aja lah ya. Sebelah tong bersinar-sinar ya. Nggak usah dihancurin lah ya. Pancurin guys, nggak usah lah ya. Coba ya. Yang penting gacha di pantai ya guys ya. Wangi cuy. Oke, 27.000 masih ada bisa gacha 3 kali lagi ya. Benar ya, 3 kali lagi ya guys ya. Oke, gue mau sisain 24.000 ya. Oke, yuk bisa yuk. Yuk, Black Asa yuk. Atau lagi Black Asa deh. Oke, pintunya emas guys. Oke, bawa tas ibunya. Melek dia guys. Tuar. Wah, Black Asa lagi nih kayaknya nih. Wah, dua. Der. Aduh, nggak pecah guys. Satu lagi guys. Oke, Black Bull. Bisa yuk, Black Bull. Yes, Black Bull. Langsung Black Asa.
Woi, salah Asta. Woi, jangan yang SR, cuy. SSR. Waduh, gue udah seneng banget tadi tuh ya Black Asta ya. Black Asta, Asta ya Black Bull. Tuar, aduh jangan-jangan ada tulisannya, jangan ada tulisannya. Waduh, untung ada tulisannya guys ya, Siren. Siren apa tuh? Siren Cium. Oke. Okay. Aduh. Aduh, jangan-jangan. Black Bull. Wah, jangan ada tulisannya, jangan ada tulisannya. Ah, bagus. Oke, okay, Black Bull. Nah, wah anjir. Aduh, waifu Vanessa, guys. Oh ya, gue nungguin Vanessa yang SSR ya, yang apa tuh yang Threat of Fate ya, itu katanya bagus sih. Aduh. Black Bull. Nah, ini baru Black Asta, guys. Wah anjir. Dari tadi ledekin terus ya. Aduh, nih si kentut bibir hitam. Aduh. Ah. Ya, kenapa enggak Black Asta sih? Oke, ini si Leopold ini naikin skill 2 ya, jadi makin kuat ya. Jadi ada 2 nih guys ya, peluang 70% sama peluang 65% ya. Wah, gila nih. Wah, untuk bikin burn yang banyak banget dari dia nih berarti guys ya, mesti punya ininya ya. Lion Spirit memberikan buff increase all attack. Wow, increase all attack guys, sebanding dengan HP saat ini maksimal 15% ya. Bagus ya. Ya oke lah ya, itu bagus guys ya, skill patch-nya si Leopold bagus. Ya lumayan. Kita lanjut lagi guys, kali ini kayaknya petinya mesti kita tendang aja guys. Saya bikin sial itu peti ya. Bikin sial aja lu. Kenapa gak kasih gua skill patch-nya Black Asta cuy. Oke, 26.000 ya, masih bisa gacha ya guys ya. Kita langsung hajar terus aja ya. Oke, semoga kali ini Black Asta ya. Ayo dong. Ayo dong Black Asta dong. Oke, pintunya emas guys. Aduh bangke lu, kenapa gak bawa tas sih? Ah, dia gak melek kan, lu gak bawa tas sih. Ibu. Ya. Kata Garena, lu mau dapat lagi? Lu gila, udah dapat banyak tadi. Wes, belum B5 Garena. Belum B5 ya. Kita ganti channel deh ya. Kita ke channel apa ya? 16 kali ya. Coba 16 ya. Oke, aduh 24.000 guys. 23.900 ya. Oke, bisa yuk. Cus. Oke, mitunya mas guys. Dia bawa tas dan melek jelas. Tuar, oh, aku nggak melek. Pecah. Ya, dia nggak pecah, anjir. Wah, kayaknya hoki gue udah mulai habis nih guys. Wah, sayang sekali ya. Ya sudah ya, nabung lagi ya. 70 lagi ya, 70 kali 1.200 berapa guys? Ya sekitar 10.000 lagi ya. Aduh, ya sudah lah ya. Masih lama kan ya? Masih berapa nih? Oh, masih 1 minggu guys. 7 hari lagi ya. Berarti nanti minggu depan hari terakhir gua bakal gacha lagi sih. Untuk saat ini Black Asta gua udah bintang 3 ya, udah gitu skill patch-nya juga udah bintang 3 ya. Ya lumayan lah ya. Makin GG guys dibanding yang tadi ya. Oke, yuk kita coba di arena yuk. Oke, kita ngelawan si Zue dulu lah ya. 216 guys. Oke, sebenarnya gua kalau mau menang mudah sih gampang sih. Ini tim gua yang gua pakai sekarang ini untuk ngalahin musuh sih gampang banget sih guys. Tapi ya sudahlah ya. Kita pengen cobain Black Asta kan ya. Black Asta kita gantiin aja guys begini ya. Oke. Let's go. Oke, nggak apa-apa deh, jalan duluan ya. Nggak apa-apa, dibalas guys. Oke, ya sudah lah ya, kita kuatin dulu lah ya. Sama naikin attack ya. Oh, dia ulti ya? Oh, ulti. Geli-geli cuy. Geli-geli ya. Aduh. Wah, sakit anjir rayanya. Waduh bangke, dia ngeluarin stun lagi. Wah, bener-bener ya. Oke, kita bakal bunuh Noelle-nya dulu lah ya. Noelle-nya gue paling sebel kalau Noelle udah nge-shield guys. Oke, ya mati dong Majulis. Ya, sedih banget. Ya, ini gimana caranya gue bisa ini nih. Ya sudah lah ya, kita ulti aja guys. Wah, 9.000 ya. Black Asta. Yang paling gue bisa nge-taun sih ya. Ya Black Asta kalau anti sihirnya belum keluar ya kayak gitu ya. Nggak ada damage guys kalau anti sihirnya belum keluar ya. Oke, mau nggak mau lah kita ulti guys. Jebret. Oh, keras ya. Boleh. Ya sudah lah ya. 2.700 anjir. Oke, serang gabungan ya. Oke, keras ya. Boleh. Wah, gila keras banget cuy. Oke, dikit lagi guys. Black Asta keras banget ya, cuma 700 dipukul guys. Ya yang mukul juga dia soalnya sih ya.
Ah, lama lu. Ah, mati aja lu. Ah. Oke, okay. Udah tiwas. Eh, by the way, ini tiga-tiganya avatarnya Noelle bikini ya. Wow. Oke, okay, lawan Hancock ya. Dia pasti suka sama buah Hancock, guys, ya. Oke. Okay. Gue pengen ngafur, cuman gimana ya? Kalau gue ngafur, gue takut kalah, guys. Aduh, Black Asa gue jadi tebel ya, ada total defense-nya ya. Gimana, guys? Coba ya, Black Asa musuh kita kalau ulti pakai jurus mati nggak sih? Oh, nggak mati ya, sisa dikit ya. Waduh, mati dong ini. Waduh. Ya, ini kapan Black Asa-nya gue HP tinggal 40% ya? Makanya kita butuh Queen of Witch, guys. Kenapa kita butuh Queen of Witch? Biar Black Asa-nya langsung nyala anti-sihirnya, ya. Kalau kayak gini kan, nggak nyala-nyala anti-sihirnya, woy. Soalnya attacker musuh udah pasti kita bantai duluan, guys, attacker musuh ya. Ya, sama kayak tadi, tinggal sisa ini doang, males banget gak sih? Ya, kita cepetin aja lah ya, guys ya. Pokoknya ini gue menang pokoknya, guys. Oke, tinggal satu ya, si Jepang ya, guys ya. Oh, sini ada orang Jepang juga kah? Oke, Black Asa dia B3 ya. Sama ya, gue juga B3 ya. Oke, ada si Noel, ada si itu, sama si itu. Oke. Jebret. Mamam. Oke, kita bunuh siapa dulu nih, guys? Noelnya kah? Wah, ini mah Black Asa gue nggak bakal 40% kayaknya sih, guys. Ya, musuhnya udah rata ya. Oke, rata sama Noelle gue nih, guys. Ya, Noelle ini jangan dianggap remeh nih. Noelle bikini GG juga, guys. Lihat tuh ya. Oke, ya sudah lah, kita pukul biasa aja lah ya. Ayo dong, keluarin coba sekuat apa nih Black Asa. Ya elah, bunuh Noelle gue aja nggak bisa, cuy. Yeah. Oke, coba kita tes lawan temen ya. Ya, gue pakai dua doang ya, guys ya, biar Black Asa gue bisa 40% ya. Oke, hajar. Gimana, guys, kita kuatin nggak ya? Nanti aja lah ya, kita ini dulu kali ya. Counter attack dulu ya. Oke, Black Asa gue pusing. Aduh, dia ngasih, kenapa nggak ulti, cuy? Oke. Hajar dong, Black Asa gue dong. Eh, Yuno. Aduh. Oh, dia nggak silent gue ya? Oh, nggak. Oke. Aduh, masih lama ya. Anjir. Ya sudah lah ya, kita kuatin aja lah ya. Ayo, Noelle ulti. Oke, aduh, geli-geli ya. Ah, ini lagi nyala. Aduh, belum nyala. Dikit lagi. Ah, udah nyala ya, guys. Udah nyala belum? Ah, belum nyala. Ya, dikit lagi, cuy. Ya sudah lah ya, kita ulti aja lah ya, guys ya. Belum nyala soalnya. Oke. Boom. Oke, dia nge-shield. Dikit lagi nyala nih. Nah, ini nyala nih, guys. Nah, ini baru nyala, cuy. Oke, musuhnya kena taunt semua ya. Sedih nggak lu? Oke, kita ngajar Noel aja deh. Aduh, anjir, salah gua. Woi. 84.000, guys. 86.000, guys. 97.000, guys. 97.000, rasakan ini. Wow, 273.000 ya. Ya, lumayan ya, guys. Gua ngetes doang ya. 273.000 ya. Kok nggak sesakit orang-orang di Jepang ya, sampai 900.000 ya. Oh, gua tahu kenapa gua belum GG banget ya, guys. Defend gua masih 22.000 ya. Ini defend-nya si Black Asa ya, itu minimal mesti 27.000 sih, guys ya. Defend 27.000, udah gitu critical rate-nya ya minimal mesti 50 ke atas ya. Ini critical rate gua kecil banget, cuma 14%. Critical damage-nya juga kalau bisa 70% ke atas sih, guys ya. Baru sakit ya, critical damage, defend-nya tinggi. Wah, baru mantep sih. Oke, teman-teman, sampai sini aja Black Clover Mobile, guys ya. Gacha Black Asa lagi, nanti minggu depan gue bakal gacha lagi sampai dia B5 ya. Oke, thank you guys sudah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe apa game belum. Kita ketemu lagi besok ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.